Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue di sini di channel Faisal Kamil. Oke, di video kali ini mungkin agak berbeda dari video-video sebelumnya ya. Mungkin di video sebelumnya, mungkin banyak sekali ini ya, kayak perbandingan-perbandingan motor atau review motor. Dan untuk video kali ini gue mungkin banyakin vlog. Dikarenakan di video sebelumnya tuh banyak yang copyright dan klaim-klaim segala macam, jadi kita beralih ke motovlog ya. Dan di video kali ini gue sekalian cari makan ini, cari sarapan ya. Baru jam 10. Sarapan kok jam 10 ya? Gak apa-apa lah. Nah, untuk sekalian gue ngasih tahu ke teman-teman ya, kamera yang gue gunakan yaitu GoPro Hero 5. Alhamdulillah kemarin kebeli bekas ya teman-teman. Ya walaupun bekas ini nggak apa-apa lah, ini bisa dipakai, mudah-mudahan bisa bagus hasilnya ya. Dan di sini gue bakal ngasih tahu ke teman-teman hasilnya gimana sih kalau GoPro Hero 5, apakah masih bisa digunakan di tahun 2022 ataupun jelek gitu hasilnya ya. Dan untuk GoPro Hero 5 sendiri itu ada 3 mode ya, ada versi yang standar, terus ada yang versi yang fokus ke objeknya, terus yang ketiga tuh yang versi wide ya. Jadi super view apa wide ya, pokoknya tuh kelihatan semua aja, agak kelihatan lebar gitu. Kalau yang gue sekarang gunakan itu pakai yang wide, yang lebar ya. Dan kemarin gue dapat bekas GoPro ini di harga 1.700.000 di online shop. Dan kas aja, intinya bisa buat konten kayak gini lah ya. Ntar dulu. Oke, lanjut. Dan bang, kenapa sih kok pilih GoPro? Kan banyak action cam lain di bawah di harga 1.700.000 tuh banyak yang udah baru, terus ada ini ya, karena gue dapat rekomendasi dari beberapa video ya. Jadi untuk GoPro tuh kualitasnya bagus. Ya padahal sih banyak sih kalau yang Bipro-nya kemarin dapat di 1.700.000, tapi dia tuh paketnya cuma kayak mounting doang, Bos. Ya, jadi kayak mounting buat helm, buat yang di sepeda, cuma dapat gitu doang. Terus sama baterainya satu. Itu casannya pun cuma dikasih kabelnya doang, Sob, nggak sama apa itu kepalanya itu. Jadi ya nggak apa-apa lah, namanya juga bekas gitu ya. Terus kondisinya kemarin tuh ya namanya bekas gitu ya, jadi agak lecet-lecet dikit ya, nggak mulus banget kayak baru. Dan gimana teman-teman hasil videonya? Kayaknya sih stabil. Soalnya GoPro Hero 5 tuh udah ada AES-nya ya, image stabilizer-nya. Jadi stabil lah ya kemungkinan. Dan ini ke arah Gading teman-teman. Teman-teman kalau orang Jakarta mungkin tahu lah ya arah sini. Nah untuk ini juga ya, lupa saya ngasih tahu, untuk motor gue pakai si Oren nih, sama si Oren MX-ing tahun 2019, referinya Oren hitam yang waktu itu ada di video di 3 bulan yang lalu saya upload kekurangan kelebihan MX-ing 150, dan ya kondisinya seperti inilah ya. Nah teman-teman, ini sekalian bahas mumpung lewat sini ya. Ini kalau yang awam lewat sini kok bau sabun? Nah, ini pertanyaan banget ya. Karena apa bau sabun kalau lewat sini? Karena di sekitar sini tuh ada pabrik sabun, Bosku, teman-teman. Jadi baunya tuh bau sabun. Nyengak banget. Sekarang juga bau ini. Aduh. Biasanya kalau sore rame banget nih. Mungkin karena hari Senin. Aduh. Hari Senin jadi orang pada kerja gitu ya, pada kantor, jadi lumayan sepi. Dan di depan itu ada ini apa,
kampung Cina temen, kampung Cina apa-apa ya, di tempatnya juga rame nih. Nah ini nih kawasan Sedayu City. Ah ini nih, nih, ah ini sebelah kanan tuh teman-teman lihat nggak? Tuh pabrik sabunnya tuh, jadi makanya kalau teman-teman lihat sini bau sabun ya ini penyebabnya. Aduh ada pabrik sabun. Ah ini nih, ini biasanya ramai banget teman-teman kalau malam, malam ini. Wih. Tuh sekarang aja udah ada pengunjungnya ini. Nah gimana teman-teman hasil dari GoPro Hero 5? Jadi kemarin tuh gue juga sempat ngelirik ke GoPro Hero 4, tapi ya kayak gitulah. Hero 4 tuh belum pakai image stabilizer, terus dia juga tahunya kan udah lama banget tuh, jadi takutnya kayak motor gitu, kita beli harga second. Terus kalau motor kan kalau yang tahun-tahun tua tuh kilometernya udah banyak gitu ya. Kayak kalau mungkin kalau GoPro juga seperti itu ya kalau diberatkan motor. Terus juga kemarin gue pingin beli GoPro Hero 7 apa Hero 8 tapi duitnya nggak ada, jadi ya udahlah sesuai budget aja ya teman-teman. Jadi jangan maksain, ntar bahaya juga, kita juga ngerantau di sini kan, harus memperhatikan dan mempertimbangkan semua hal yang berhubungan dengan uang gitu. Oke, begini hasilnya teman-teman. Ntar kita keluar ini, keluar Sedayu belok kiri ya, kita cari warteg, warteg murah karena harus ngirit. Enak sini jalannya teman-teman kalau sepi gini, bisa gaspol, soalnya di Jakarta gaspol nggak bisa tuh kan, macet juga. Aduh, nah kita ke kiri ya teman. Ini di sini kebiasaan macet terus, soalnya ada yang ke kanan ada yang ke kiri, terus ini tuh jalan sempit banget ya, sempit terus dilaluinya truk-truk gede ini, jadi macet. Oke, kita ke kiri. Emang tuh kan bayuh macet tuh, truk-truk segede gini lewat sini, aduh pasti macet teman-teman. Oke, kita ambil kiri, padahal udah jam 10 ya, kok masih macet ya. Biasanya sini tuh macet pagi, terus kalau enggak jam-jam sore itu jam pulang kerja baru macet. Tapi entah kenapa jam segini kok macet ya. Oke. Wah, panasnya ya Jakarta baru jam segini, panas banget. Lupa saya nggak pakai sarung tangan, jadi panas banget ini ke tangan. Aduh, beda kalau kayak nggak di kampung ya teman-teman. Jadi kalau di kampung tuh adem gitu, kalau di Jakarta ya seperti inilah kondisinya, panas. Terus apalagi ya dari GoPro, soalnya saya baru pakai sih, jadinya belum ini banget ya, ini juga masih dalam tahap percobaan bikin video kayak gini. Oh iya, kemarin juga saya dapat baterainya itu GoPro agak udah kembung ya, jadi pas dinyalain tuh langsung record. Jadi teman-teman nggak tahu saya yang bego ya, belum bisa gunainnya gitu ya, soalnya saya juga baru ini ke action cam kayak gini. Aduh. Yo, gas. Punten, sip. Jadi ya seperti itulah teman-teman, ini hasilnya. Dan mungkin next di videonya selanjutnya kita bakal tes di malam hari ya, gimana hasilnya, apa cerah, apa kelihatan, apa gelap, ngeblank. Jadi mungkin di next video ya. Ntar ini wartegnya mana ya? Pak lewat apa ya? Belum ada warteg ini. Oke. Tapi menurut saya sih untuk teman-teman ya, mungkin kalau pingin beli action cam ataupun kamera-kamera
kayak gini ya, sesuaikan dengan budget kalian ya, jangan terlalu maksain. Apalagi YouTuber pemula gitu, nanti, wah bang, saya pingin kamera yang bagus sekalian. Jadi kalau budgetnya nggak ada, nggak usah maksain. Jadi seadanya aja. Jadi takutnya nanti kalian down gitu, kita ke kiri ya. Ini mah ke pasar. Salah lagi. Aduh, nggak apa-apa lah. Rame ya. Jadi sesuaiin budget kalian ya. Kalau misalnya budgetnya 2 juta atau 1 juta berapa gitu, di bawah 1 juta ya mungkin action cam ya beli-beli bekas lah kayak saya. Gak usah yang baru gitu. Intinya bisa kepake dan ya masih bagus lah hasilnya gitu. Tapi kalau kalian teman-teman ya orang punya gitu, banyak duit, ya boleh lah. Ini kok, waduh, malah nyasar ke pasar ini ya. Wah, ini soalnya saya nggak tahu jalan. Ini kemana ya? Lurus aja kali ya. Misi bu. Beh, gede banget ini orang ya. Ini kemana ini? Oke, ada jualan pete. Nah, jadi mungkin kesimpulannya ya segitu aja dulu, cukup teman-teman. Pada intinya gue pingin cuma ngetes doang ini kamera ya, kamera GoPro Hero 5 apakah masih bagus hasilnya ataupun tidak, nanti teman-teman bisa komentar di bawah, bisa menilai sendiri ya, maksudnya bagusan GoPro apakah bagusan yang merek sebelah itu yang Bipro gitu kan, harganya sama sih, malahan murahan Bipro kalau menurut saya. Dia barunya aja dia 1.400.000 lah ya, kalau ini kan second 1 juta, kemarin gue dapet 1.700.000 tuh, lebih malah ya. Iya, ini kita nyari warteg dulu, tapi ini kemana ya, nyasar ini, aduh. Yaudah, segitu dulu teman-teman video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe dan mengingat yang barokah juga. Oke, see you. Terima kasih.